Gampung, Wawi Melang, Kecamatan Kelut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Gampung Wawi Melang salah satu gampung yang berada di pemukiman Menggamat dalam kawasan Kecamatan Kelut Tengah. Gampung Wawi Melang yang sebelah barat dan utaranya berbatasan langsung dengan Gampung Kutu, sebelah timur berbatasan dengan Gampung Siure-Urai, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Gampung Malaka. Luas wilayah Gampung Wawi Melang adalah 646 hektar yang terdiri dari lahan persawahan dengan lahan pertanian. Jumlah penduduknya mencapai 456 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 222 jiwa dan perempuan 234 jiwa data pada tahun 2017. Yang menyangga ekonomi masyarakat Gampung Lawi Melang mayoritasnya adalah sebagai petani. Gampung Lawi Melang sendiri juga berbatasan langsung dengan Sungai Kelut. Dengan begitu, Gampung Lawi Melang memiliki pelabuhan alat transportasi air. Selain berfungsi sebagai pelabuhan, tempat ini juga menjadi tempat wisata. Warga Kelut Tengah menyebutnya Pelabuhan Jambur Teka. Saya Ramidin, mewakili kecik Kampung Linglang, dan saya di perangkat kampung adalah sekretaris kampung. Jadi bahwa Kampung Linglang adalah salah satu kampung yang berada di Kecamatan Kelut Tengah. Nah, di mana Kampung Linglang adalah berbatasan langsung dengan Sungai Kelut. Nah, potensi Kampung Linglang di antaranya adalah potensi alam. Nah, potensi alam misalkan hutan. Nah, Lawi Melang memiliki hutan, kemudian ada material galian C, pariwisata mungkin salah satunya. Nah, kami di Kelut Tengah, wisata yang paling favorit mungkin di Kelut Tengah adalah jamur teka. Potensi pariwisata jambur teka Kampung Lemelang saya pikir sangat menjanjikan. Tidak juga jarang kita jumpai bahwa wisata jambur teka tersebut banyak orang datang dari kecamatan-kecamatan lain, terutama dari kota-kota untuk melakukan rekreasi pemancingan. Nah, itu adalah salah satu potensi wisata jambur teka. Nah, kendala yang kami hadapi sebagai masyarakat Kampung Lemelang untuk meningkatkan pariwisata tersebut di antaranya adalah akses transportasi. Nah, di sini jalan. Jalan di sini dapat kita lihat pada musim hujan. Nah, itu kadang-kadang ada becek. Nah, becek berlumpur sehingga sulit untuk dilalui. Kemudian selain daripada itu, dengan musim penghujan, luapan sungai juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Dengan adanya inovasi wisata yang ada di kampung kami, harapan kami baik kepada masyarakat maupun pemerintah kampung agar sama-sama mendukung proses bentuknya atau proses pembangunan inovasi wisata yang ada di kampung kami. Jambur teka yang berfungsi sebagai pelabuhan transportasi air untuk menuju Kampung Alur Kejerun
Jamur TK juga bisa jadi tempat rekreasi. Selain itu, jamur TK tepat toke-toke untuk menampung hasil pertanian. Dengan adanya program inovasi desa, kami sangat merasakan manfaat dengan program ini. Pelabuhan Jamur TK ini, selain pelabuhan bongkar muat, hasil pertanian kami yang berkebun di hulu Sungai Klut, pelabuhan ini juga menjadi tempat berwisata baik masyarakat lokal sendiri juga wisatawan dari luar Magamat. Nama saya Sriyanti, saya sebagai pedagang warung. Saat ini pemasukan warung kami berkurang, hanya meningkat di hari tertentu saja, seperti hari Rabu atau Minggu. Mungkin dengan adanya inovasi pengembangan wisata Jamur TK ini, penghasilan kami terdongkrak secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ia Kamalia. Manfaat dari adanya inovasi desa yang ada di Desa Lemlang ini, maka saya selaku penggerak sangat setuju dengan inovasi pariwisata yang ada di Jamur TK. Karena di Kecamatan Pulut Tengah Menggamat, Jamur TK merupakan tempat wisata apabila ada acara tolak bala ataupun hari-hari libur sekolah. Masyarakat berwisata ke Jamur TK tidak hanya masyarakat Menggamat saja, namun masyarakat luar kecamatan juga berwisata ke Jamur TK. Thank you.